Aku bukan yang awal waktu tu. Maksud aku dengan member aku. And dia ni macam tak berani sangat. Ha, tapi aku dah nampak ah yang perempuan tu angguk. Amaran keras. Video ini tidak sesuai ditonton oleh penonton berumur 18 tahun dan ke bawah serta berumur lebih 18 tahun tapi belum baligh. Video ini mengandungi perkataan-perkataan carut yang tidak sesuai untuk diguna pakai dalam perbualan harian. Jika anda mengambil risiko untuk menonton video ini, fahamkan mesej dan ambil yang bermanfaat sahaja. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Okey, sekarang korang berada dalam Sembang Kencang. Okay guys, kita bertemu lagi dekat dalam episod terbaru Sembang Kencang. So, hari ni kita bersama dengan kita punya tetamu yang baru lah. So, kita ada siapa hari ni, boy? Wah, kau boleh isap ukuk pula. Boleh bantu isap ukuk. Guys, kita ada Acap. Ingat, Ashraf. Ashraf. Boleh lah mana-mana. Ni kamera dah ada ke kat aku eh? Dah, kamera dah. Dah. Ashraf lah. Kita okay. Sebab kita dah kenal kan? Haa, kita dah kenal. Ashraf lah. Macam benci pula Ashraf. Kalau aku lagi kenal, kita Ashraf. Ouch. Ouch. So, apa Acap ni, kalau aku tak tahu, aku rasa korang memang dah kenal lah. Acap ni dekat YouTube dia cerita pasal dulu starting cerita Korea. Korea tu yang naik gila tengok babi tu. Dia tengok tak ni. Ini ha. Annyeong saya Ana Shmika. Lepas tu sekarang dia dah cerita seram. Ya, betul. Dia dah buat cerita seram. So sekarang ni aku tengok, malam tadi aku tengok dah ada 439,000. Betul aku. Apa tu subscriber? Ah, subscriber. Betul lah kot. Betul. Memang betul. Aku tengok tadi. Kau dah dapat ni asyik pula. Dah dapat dah 4 kali. 100k 1 2 kali 200 1 300 1 400 1 lah. So kita ada 4 silver button lah sekarang. Gila babi nampak. Bukan kali-kali kan. Tipu kan. Mana ada Satu je. Okay. Tak ada sama 4 silver button YouTube. Satu je 100,000 satu, 1 juta satu. Mana lah tiap-tiap ratus dia nak bagi kau. Maknanya betul lah dia kata Melayu senang kerja. Tak, bukan Melayu. Kau ingin senang kerja tipu ni. Melayu macam dia. Okay. Baik, kita dah acap hari ni. Kita akan buat-buat santai dengan korang dalam itu intro tadi. Intro tadi. Bukan, tak payah ulang balik. Itu intro tadi. Okay, boy. Sebelum kita nak start sembang, macam minggu lepas lah yang hari tu punya episod, aku cakap ayam yang push kau untuk buat TikTok tu. Okay, kalau aku pula, ni wang dia. Ni kira macam aku punya idola, sifu atau panggil master. Sebab pun kalau dalam YouTube atau dalam video aku, kalau aku tak faham apa-apa kan, aku mesti akan tanya dia. Betul tak? Aku mesti akan kontak dia macam, Cap, macam mana kita nak buat je? Sebab pun, to be honest lah, walaupun kau mau apa cakap lupa lah. 25 tahun ni. Okey. Walaupun kira orang kata apa. Dia dah lama nak cakap benda ni. Sebenarnya. Suara tua. Matang. Tahu cakap, walaupun dia, kita panggil muda lah daripada aku. Paling muda kat sini. Kau ajar. Kau tak payah nak muda. Kita paling muda kat sini akulah ni. Tapi aku rasa dia lagi power daripada aku. So aku rasa macam uish, apa aku kena belajar dengan Acap ni. Sebab dia punya perjalanan tu aku nampak macam uish, dia ni tahu apa dia buat. Faham tak? Sebab macam mana aku nak cakap, daripada aku start untuk aku sampai ke level ni, okay, dia ambil masa yang lama tau. Tapi dia macam once dia kena, dia dah tahu apa dia nak buat. Kita nampak grow dia tu. So aku faham. Kalau untuk tahu cakap untuk engkau ayam yang push kau. Jadi aku Acap ni Kalau engkau ayam, aku binatang apa nak panggil ni? Kau pilih lah tengok. Kau boleh pilih serangga. Contohnya calipan. Okey, sampai situ je lah. Aku risau. Okey. Alright. Ini adalah taktik Jack Apa tu? Untuk payment rendah kan. Angkat. Nampak macam kita rapat. Payment aku cut sikit lah. Tapi betul lah, Acap salah seorang content creator ataupun YouTuber yang power lah. Power, serius. Aku power. Berapa lama dah, Acap? Kau buat YouTube? 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun 2020 Dah Julai kan sekarang? Video ni keluar berapa bulan? Jumaat ni? Dah lah. Genap lah 2 tahun. Boleh genap 2 tahun Dua tahun. 439,000. 2 tahun. Siap. Dah ada ofis tau. Kau bayang lah aku 2017.
Sekarang ada berapa? 2022? Dah nak keluar opis lah. Tak ada. Aku 2020 tu start YouTube. Tapi kalau nak cerita pasal kita start dalam bidang media sosial ni, lama kan? Itu lagi sebelum lah. Sebelum tu. Kalau aku 2016, kau lagi awal lah. Eh tak, aku 2017. Aku 2016. Aku start dulu. Acap lagi awal. Aku jumpa hit tu 2020. So 4 tahun lah. Aku menganga juga. So takkan aku nak menganga. Check you lah. Check you. Dulu lagi susah. Mana ada TikTok. Benda-benda yang senang nak push engagement kan. Memang kau hidup dekat mostly Instagram lah. And Instagram kau kena macam mana? Yang cantik-cantik, yang indah-indah belaka. Yang kita ni orang kata muka separuh bayau. Kan? Separuh bayau ada muka. Bayau ada muka. Bulan-bulan tak tahu lepas ke tidak. Lepas ke tidak. Itu kita lah kan. So, yelah, nak cari tune tu bukannya senang lah. Bukan aku nak kata budak TikTok sekarang lebih senang. Tapi itu hakikat dia lah. Betul. Itu hakikat dia. TikTok adalah satu platform yang Melahirkan ramai lagi cendawan-cendawan. Ya. Tapi yang bagusnya, dia dapat selongkar orang-orang yang selama ni berkualiti, cuma tak bernasib baik dalam bidang ni kan. Betul. So yeah, TikTok is a good place to grow kan sebenarnya. Tapi kau pilih YouTube cak masa 2020. Tak payah lah kot. 2020. Macam mana boleh jadi DJ radio ni? Eh, kau kena tahu. Masa DJ radio tu, bentuk okey. Okey. Sekarang bukan tak okey. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Yelah, dah famous. Okey, jap. Tapi kau pilih YouTube time tu. 2020 eh? And time tu PKP boy. Jack. PKP. Tapi sebenarnya PKP tu adalah satu ruang yang bagus untuk... Macam mana? Aku kalau kau tanya aku kan, macam orang tanya, Cap, apa tips kau dapat ni, dapat tu kan? Aku akan cakap seriously, nasib. Serius aku cakap, aku akan cakap betul je. Nasib, rezeki lah. Mungkin dah tertulis aku di tahun ni sampai ke tahun ni dekat bidang ni, whatever kan. Tapi kalau kau nak tanya aku tips ke, kenapa aku start, aku more tu mencuba je. Daripada 2016, aku banyak gila cuba ini, cuba tu. And aku rasa YouTube je yang belum aku cuba. Aku ada member, Awi nama dia. Dia banyak cakap dengan aku, Cap, orang suka bercakap dengan, orang suka dengan kau cakap. Time tu aku dapat content kat IG lah. Kata orang suka dulu dengan kau cakap kan, dapat share apa semua. Tapi out of nowhere kau tak ada apa-apa yang, kau tak kembang lah senang cerita. Why not kau try YouTube? Aku rasa YouTube punya game susah. Kau nak build up kan, kau kena ada storyline, kau kena scratch, kau kena ada proper setup untuk macam kita sekarang kan, kena ada lighting semua. Kalau biasa kita pump macam tu kan. So aku rasa macam mungkin yang paling susah ni lah adalah jalan yang paling senang untuk aku. Time tu lah. So aku pun try lah. Kalau kata kenapa aku pilih, aku lebih kepada macam aku cakap tadi, aku cuba and aku gunakan apa yang ada. And video pertama aku tu, aku target sebenarnya untuk 1000 view je waktu tu. 1k view je. So okay, aku dah happy lah. Pencapaian lah tu. Sebab benda tu memang aku tak pernah dapat. Aku punya orang, aku akan set benda yang aku tak pernah dapat dulu. Instead of impian aku. Okay, contoh of call lah, impian kau nak success, whatever is it, silver button kan. Tapi 1000 tu kau dah dapat tak? Okay. Belum kan. So, pendapat yang tu dulu. Aku macam tu. Okay, pendapat yang tu dulu, aku cakap dengan Awi, hujung tahun ni, lepas tu bulan 7, aku cakap, by hujung tahun ni, aku dah nak ada 10k subscribers. Maksudnya 5 bulan lah. So, aku kira 9 bulan dapat 2,000. Okay lah tu. Lepas aku cakap, daripada sekarang, bulan 7 ni, setahun daripada sekarang, aku nak dapat silver play button. Aku cakap dengan Awi macam tu lah, that time. So, dia kata, boleh. Tak ada hal pun. Buat video kedua. Buat video ketiga, buat video keempat. Rupanya Tuhan tu ada perjalanan yang lebih baik untuk aku. Dia bagi aku silver play button tu, lepas 6 minggu je aku buat YouTube. Sejak satu video tu terus naik. Satu bulan. Satu M lah, tadi tu kan. Sebulan 2 minggu. Hah? 6 minggu? Lah 6 minggu. Sebulan 2 minggu, betul lah. Sebulan setengah lah. Aku ingat dia kata sebulan ada 2 minggu. Aku macam, sebulan 2 minggu lah, 6 minggu kan? Betul. Lebih kurang. Apa yang aku tak pandai matematik? Kita kan manusia, kan ada keliru. Macam tu lah. And then perjalanan aku berjalan je lah, sampailah sekarang macam ni. Tapi kalau macam Acik cakap kan, kalau dia cakap dapat followers atau subscriber adalah nasib. Tapi pada aku, konsistensi lah. Untuk keep on trying and keep on trying lah. Sebab dia try daripada tahun 2016 ya? 2016, betul. 2016,
they keep on trying to get into the social media. Try YouTube jadi. Betul. Sebab kalau kita tak konsisten untuk try, macam mana kita nak handle the consistent bila kita dah naik? Betul. And bagi aku sokong benda tu lah. And bagi aku benda ni susahnya datang selepas kita dapat. Susah nak, untuk kita cakap. Dapat tu bukanlah orang kata senang. Tapi nak konsisten tu lagi susah. Betul. Itulah yang kita lalui sekarang sebenarnya. Contohnya macam aku dah seminggu tak buat konten. Susah tu. Penat. Kerja hakiki lagi kan. Itulah tu. Oh, nak bercakap kat radio ni. Cerita pasal kerja hakiki ni, aku ada story dia. Okay. Kau ada soalan lain tak? Tak, betul kau cerita. Aku cerita. Cuba cerita. Kau cerita, kita orang gerak. Habis apa nak rekod aku? Okay, Melayu ni. Tak. Macam ni tu. Aku tak nak, aku kena kopok dah luar ni tau. Tak ada. Go. Okay. Aku... Siapa yang Cina? Nampak Cina. Okay, aku sebelum aku berhenti kerja, kan aku kerja wayang. Kan, one of, orang kata popcorn boy lah. Aku buat popcorn apa semua dekat situ. Lama juga. Tahun 2000 berapa aku masuk? 2016 tu lah. Okay. 2016 sampai 2020. So aku ada 4 tahun masa kat situ. So aku kerja kat situ. Aku sebenarnya macam aku cakap kan, di mana viewers ni kan. Orang selalu cakap yang kita kena belajar sampai menara gading, apa menara segala kan. Aku tak nafikan benda tu betul. Benda tu betul. Tapi untuk orang yang bernasib baik. Faham maksud aku. Tak semua orang bernasib baik dan ada peluang untuk dapat sambung belajar and whatever kan. Contohlah aku bagi contoh. Kau dapat sampai SPM saja. And adalah ini itu kau tak boleh nak sambung diploma degree kan. And then kau nak buat apa? Takkan kau nak salahkan nasib, nak salahkan takdir sampai bila kan? So you have to do something. Macam tu juga aku. Lepas aku dah habis SPM, aku masuk aku terus kerja. Aku kerja, aku fikir okay, ini kerja aku sampai tua. Sebab aku rasa aku tak ada pelajaran that time. Aku ada SPM je, Mat. Aku nak pergi mana? And then bila ada satu company yang sudi terima aku giving my best lah kat situ. Aku bagi kudrat aku sampai mati lah. Aku dah fikir sampai pencet kat sini lah. Mana wayang tu lah? Wayang tu lah. Sebab itu je kerja yang aku cari. Kerja tu yang aku dapat. And aku rasa macam, kalau aku nak masuk ke tempat lain, whatever kan. Macam susah, aku dah tak ada kelayakan, apa semua. Sebab aku rasa semua orang ada mentality macam ni kan. So, bila aku duduk tu, aku rasa macam, aku kena buat something ni, bhai. Kan? Sebab aku fikir pasal gaji lah waktu tu. Dah 4 tahun, gaji aku macam tu je. And aku bukan kata nak kerja ke depan, tapi sampai bila hidup aku kat sini macam tu. And aku ada seorang senior, dia dah almost 9 tahun dekat wayang tu. Dia 5 tahun senior daripada aku lah. And dia masih lagi seorang staff. Bukan aku nak kata wayang tu tak bagus. Ada masalah attitude problem dia ke tak tahulah benda tu. Aku tak tahu benda tu, but benda ni dah ada orang depan aku yang dah terang-terang contoh tu. 9 tahun cap aku duduk sini, kau jadi macam tu je. Kau dah kahwin, dah ada anak bini, kau still dekat situ. Aku rasa macam, tak boleh. Gila kau. Dah 9 tahun umur aku dah berapa time tu kan. So aku rasa aku boleh twist lagi hidup aku ni. And masa 2020, bulan 12 tu, aku dapat je bonus, bawa aku lari. Janganlah pandai. Dapat bonus, bawa lari. Pandai. Aku dapat bonus, aku hantar surat resign. Tak ada lah lari. Aku bagi surat resign lah. Macam mana aku nak lari? Mana tahu. Tak. Lari. Tak tahu ada manager kau tengok kat sini. Takut juga. Lari, dia lari ni. Tak. Saya berhenti dengan proper je lah. Dia berhenti dengan proper. Tapi bulan 1, betul. Betul ke dia tengok? Nampak panik tu. Betul ke dia tengok ni? Mana tahu? Aduh, takut lah. Tapi mula aku fikir, dia lain betul-betul tu. Tak. Daripada DP ke Semapuk. Aku dulu bukan lain yang itu. Bukan lain yang itu. Dapat bonus. Sedih juga. Tidaklah. Tapi waktu tu, bulan satu aku berhenti lah. Sebab notis sebulan kan. Aku berhenti. And then, masa kau berhenti tu, kau dah start lah? Belum. Kau tahu tak? Yang masa aku berhenti tu, aku ada duit bonus tu je. Dalam orang 3K something macam tu. Tak banyak pun 3K tu. Time tu rasa banyak. Sebab biasa dalam account dapat 1,500, 1,700 paling tinggi. 1,900 lah. Nak dapat 2 tu pun seksa kan time tu. So dapat 3,000 tu macam okay. Boleh ni. Aku kaya. Cenyak jalan. Mana nak pergi? Waktu tu lah. Lepas tu start bulan 2, okay. Ada saving lagi steady. Bulan 3 PKP. Kan ingat kan 2020 kan.
Maksudnya aku berhenti masa dah 3 tu. Ya, ya. Maknanya tadi, kau punya berhenti kerja tu 2019 lah? Eh tak, 2020, bulan 1. Yelah, tapi kau punya planning tu, sebab tadi kau cakap, okay, 2020, bulan 1, oh okay. Awal tahun tu. Awal tahun. Oh okay, after, well, sebab PKP bulan 3. Okay, sorry. Dia ni. Tak, aku cuma nak memaham. Sebab tu, setiap kali ada guest, aku akan explain balik kat dia. Kita jadi lama. Okay. Aku akan explain balik kat dia. Okay. Kau faham, Ajay? Okay, faham. So, bulan 1 tu belum PKP. So, aku ada masa sebulan tu untuk survive. Okay. Bulan 3 tu PKP. Pisang lah. Ya. Aku rasa macam, okay lah, aku nak rehat sebulan. Bulan 3 aku nak cek kerja. Bulan 3 PKP, Mat. Nak cek kerja mana? Semua benda tutup kan? Wayang pun tutup. Okey lah, tak apalah. Aku pun snuzon lah waktu tu. Pakai duit saving yang ada. Walaupun aku duduk dengan mak ayah. Tapi of course lah, kau ada benda yang kau nak beli. Benda yang kau nak pakai kan. Mainan. Contoh. Gula-gula, dendang, torak. Benda-benda macam tu lah. So aku rasa macam, uish, aku tak boleh survive ni. And waktu tu bapak aku menjaga. Aku ikut je lah dia. Pergi menjaga apa semua. And then sampailah bulan 6. Dah 6, aku dah tak ada duit dah. Okay. And sampai ke tahap aku dah macam, uish. Gua dah kena do something nak cari kerja baru. Of course kau akan dapat gaji yang lebih rendah daripada kau kerja JSC dah 4 tahun tu. And kau rasa macam, apa hal aku berhenti kan? That time kan, dah macam silap ni aku buat ni kan. Time tu lah, aku time tu aku buat juga social content dekat IG yang di mana kita share awareness apa semua kan. Start tu lah, Awi cakap, kau try YouTube. Try YouTube, bulan 7 tu aku buat. Video pertama aku, tak silap aku, Safia. Video pertama, Safia. Sebab itu, Sheila on 7. Dia dengan Sheila Majid time tu. Bukan. Sheila on 7, band. Ui. Oh, band. Jauh tu. Oh, jauh. Sheila Majid. Tempat sama. Tapi satu Malaysia, satu Indon. Indonesia dengan Malaysia tu. Tak sama. Oh, berenang lemas tu. Habis Sheila Rosli. Kau sama. Jangan selalu salahkan benda ni. Aku penat nak betulkan. Jangan. Itu jagi. Dia tak sama dengan Sheila on 7, Sheila Rosli, Sheila Majid. Sheila Mambo. Sheila Paya Rumput. Itu siapa? Tak tahu. Siapa? Okay. Dia tak semua Sheila sama. Manalah aku tahu. Ingat sama kalau ada Sheila tu kan. Jangan salah lagi. Okay. Waktu tu aku buat video tu sebab aku pernah terbaca dekat blog. And then aku pernah sembang dengan member aku pasal benda ni. Apa tu? Salah. Ni. Kau berat kau ni. Aku punya Sheila tadi tak berat lagi. Okay. Lepas tu aku macam bulan tu aku... waktu tu aku try lah. Aku try Sheila on 7 ni. Aku macam, betul ke boleh jadi? Kan? Macam orang kata betul ke buat YouTube ni boleh ada duit? Semua kan. Memang of course kan kau nak jadi kaya. Masa tu rasa macam scam lah ni semua. Scam lah. Ya tak ya macam tu kan. So aku abang pinjam 5 minit ni. Dengar lu, abang nak jual insurans ni. Kau macam tu lah. Nak pinjam 5 minit nak jual insurans bagai kan. Insurans scam eh? Tak. Aku takut dia. Tengok kan. Kau salah sebut ni. Jangan ada jual insurans kan tengok aku. Benda pun nak cakap ni. Sabar saya gua abang eh. Kalau kita MLM ke tak apa juga. Tak ada insurans orang, dia memang nak scam. Tapi dia gunakan nama insurans. Itu masuk kau kan? Asyik baik, Cap. Asyik baik. Risau, Cap. Aku faham. Aku faham. Game ni kita dah selalu buat. Aku dah tersalah cakap tadi tu kan. Takutlah sekarang ni. Aku rasa kau jangan cakap kejap. Sejak followers berdadak ni kan. Semua benda kena baca hati. Itu benda kena risau. Kan. Time aku tak ada apa-apa dulu lah. Senang kan? Kalau dulu cakap je nak keluarkan perempuan pun senang kan? Tak. Awak aku tengok ni. Kau ni pun. Aku rasa salah cakap juga. Tak, maksudnya tadi tu awak tu macam orang tempat kerja. Penat ni nak kau. Dah lah. Kau kat mana tadi? Aku. Sheila. Okay, Sheila. Oh, so yang Paya Rumput tu dulu kau... Okay. Alright. Sheila tadi. Sheila on 7. Macam scam lah. Tadi aku cakap pasal scam tu kan. Aku rasa macam sebab tak ada proven result. Betul. Kita punya keliling pun tak ada kawan yang... Tak ada orang kan. So aku rasa macam okay lah, fine. Video pertama mungkin takkan sukses. Mana ada orang buat satu terus jadi. Betul. Kan. So aku rasa macam okay, takpelah. Sheila on 7 macam aku cakap tadi, aku nak dapat 1000 dulu. Dapat 1000 dalam masa 3 hari 4 hari. Dapat 1000 views. Okay, cantik. Kan dah dapat. Okay, apa topik kedua ni? Aku nak cerita ni. Time tu cerita hantu belum ada lagi dalam kepala otak ni. Tak ada lagi. Time tu aku tengah tengok Running Man. Cerita dia aku tengok Running Man. Aku tengok, aku gelak, aku fikir. Tak ada orang ke cakap pasal dia ni? Maksudnya sejarah dia, show dia start bila, macam mana dia orang ni dikumpulkan, dipilih atas dasar apa. So aku pun search dekat internet. Tak ada. Tak ada orang cerita pasal dia orang.
So aku pun buat pasal satu berita masa 2016 dulu, which is 4 tahun lepas punya story lah. Aku just make up balik, aku cakap yang Running Man akan dihentikan. Sebab aku tahu waktu tu Running Man ni disukai oleh semua lapisan. Kita mungkin 30s kan, ataupun mungkin daripada muda pada kita kan. Memang mana aku tahu. Ha, kuih lapis. Ha, tengok lapis. Lapisan tadi. Oh, okey, faham. Amazon semua tak nak tanya. Okey, faham. Ush, lawak kau ni banyak berfikir. Biasa aku yang buat benda tu. Betul. Biasa aku yang buat benda tu. Ha, so waktu tu aku rasa macam, okey lah, aku boleh try tackle benda ni. Ha, hari pertama je, lepas aku post 10 malam, hari Jumaat, aku ingat lagi. Cik, mata aku berair tu, sumpah. Jangan nangis, Jack. Belum. Benda ni tak sedih. Belum part lagi kan? Belum. Lepas tu, aku rasa waktu tu. Ah, tak nak. Aku tengok video lepas. Aduh, tak kena pula. Kau dah kena cari trip baru kau. Aku sebelum datang, aku buat homework. Aku orang dia buat homework. Aduh. Sorry ayam. Kau lain kali kalau nak datang mana-mana podcast, kau kena buat homework ayam. Yang buat-buat. Tapi aku ayam. Tai. Sebelum tu aku tak buat. Okey. Dia pertama. Okey, kau kena cari orang kedua lepas ni lah. Okey, mungkin dia tak faham benda ni. Apa lagi nak buat lepas ni eh? Ah, mungkin kau suruh tak rambut dia. Tak apa kau fikir bagi yang cakap cerita. Okey, aku lupa dah. Okey. Running Man. Okey. Masa malam yang pertama saja dah dapat 1K. Ha. 10 malam hari Jumaat. So besok tu aku bangun dah 1K. Okay. Eh, lagi laju. Aku cakap lagi laju daripada Safia kan. So aku rasa okey, kita try cerai kan. Dia orang ada 7 orang. Running Man. Cerita pasal seorang. So aku dah ada 7 konten. Kat situ dah senang kan. Masuk video pertama, aku rasa aku buat Kuang Su dulu ke Jiho lah, aku tak ingat. Salah satu tu lah. Aku buat Kuang Su dulu, tak silap aku. Kuang Su dulu. Lepas tu pum. Video tu laju gila. Sampai aku rasa dalam masa seminggu lebih kot, ke dua minggu macam tu lah, dah dapat 1 juta lah. And subscribers memang laju gila lah naik lepas tu kan. Sebab yelah waktu tu PKP. And waktu video ketiga tu aku start, aku rasa oi, aku kena letak lagi satu konten lain untuk aku cuba. And waktu tu aku teringat yang aku ni ada satu idol. Boleh sebut kan? KC Champion. Kenal? KC Champion, DJ. KC Champion. Cerita seram. Memang daripada sekolah aku layan dia ni. So aku macam, uish, aku pernah layan dia ni waktu luar asrama apa semua kan. Aku memang suka cara dia. Lepas aku, satu malam tu aku dengar dia cara dia cakap. Okay, faham? Aku dengar story-story dia, sound effect dia macam mana. Kau study pasal video dia semua lah? Dia tak ada video, boy. Dia podcast lah? Podcast. Dia audio daripada DJ dulu. Sebab dia pun, dia dah start YouTube. Tapi mungkin aku yang tak tahu. KC Singapore kan? Singapore. So aku dengar dia pada malam ini KC pada contoh dia kan cakap macam tu kan. Ada suara menghilang. Pada malam tersebut mereka bertiga berjalan macam tu. Apa benda macam tu ah. Aku cakap ush, benda ni macam boleh pakai main dengan sound effect dengan suara kan. Gua pun try lah. Time tu video aku 7 minit, 8 minit. Lepas tu aku macam buat aku post and menjadi juga. So dua konten yang membuatkan konten aku jumpa lah konten utama aku. Korea dan juga apa tu? Seram tadi. Dekat so, situ lah dia punya permulaan. Twist dia. Yes. Dia tak twist lagi time tu. Tapi dua ni memang aku pegang sampai aku dah dapat 100K tu lah yang 6 minggu, 2 bulan lepas tu baru aku stay dengan Seram lah. Sebab Korea ni tak boleh lama. Tapi kalau kau tanya aku kan, aku tengok video Sofia hari tu. And disebabkan video tu lah aku tak tengok, aku tak dengar lagu tu malam. Kata sampai sekarang, serius aku tak dengar lagu tu malam. Okay, Sofia. Tapi itu bukan okay. Point dia. Okay, kita buka lagu Sofia sekarang. Sekarang ni boleh kot? Sekarang siang. Oh. Dah takut. Tutup lampu ni semua. Point, okay. Tak, tapi point aku. Aha. Masa aku tengok video Sofia tu pun, aku dah rasa dia boleh pergi. Sebab dah boleh lah? Sebab apa? Bukan pergi tu. Bukan pergi keluar. Okay. Boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh sebab aku rasa dia boleh bercerita. Sebab aku cakap, oi, baik kan nak ajak dia bercerita kan? Dia, aku rasa boleh pergi. Time tu aku tak kenal kau lagi tak? Ya dah, apa pula. Kita dah pernah buat 2019 kita dah buat Sembang Rencang yang edition sebelum tu. Okay. Layu biasa. Mula lupa. Aku tak ingat aku kenal dia start bila sebenarnya. Tapi sebab aku kenal dia daripada orang lain. Aku tak kenal dia direct terus. Sebab masa aku datang, dia bawa gigi mas ni lah kan. Aku datang Shu kan. Bawa aku. And aku buat dengan Arif dengan Shu. Jadi belakang kamera je. So aku macam, mamak ni macam je lah. Kau datang kau akan cope dengan host dulu kan. Instead of orang belakang kan. Macam tu kan.
So bila macam tu aku rasa start situ lah. Kita first first jumpa lah kan. Macam tu lah. Okay, sambung balik. Okay, aku rasa video dia memang boleh pergi lah. Start dari CPR tu. And then bila aku tengok dia pergi tu yang running man tu, aku rasa macam oish, time dia dah sampai ni. Time dia dah sampai. Aku cakap memang apa, running man tu aku tipu orang tu sebenarnya. Boleh begitu? Boleh. Aku serius aku cakap. Kau tipu apa sebenarnya? Aku tipu dari segi thumbnail dengan tajuk. Dia bukan tipu. Dia clickbait. Clickbait dalam video tu sangat kuat sebenarnya. Kalau tanya aku kenapa dapat 1,000,000, sebab triggered. Malaysia ni suka triggered. Dia mudah trigger, mudah kesian. Betul. And mudah kena tipu lah. Tiga. Betul. Itu hakikatnya. Kita tiga ni. Nak sini aku lah. Suka tak suka kan? Kau pun pernah kena tipu kan? Baru tadi kan? Baru tadi. So tiga ni, memang aku rasa elemen ni memang ada dalam kita punya jalan jiwa sebenarnya. Persekitaran. Yes, yes. And benda tu belum, macam aku cakap, tak pernah ada orang buat. Kan, tajuk tu. And aku jadi orang yang pertama. And orang yang dah lama tak tengok Running Man tiba-tiba jumpa posting aku. Yang aku tulis, Running Man telah pun dihentikan. Mesti dia macam, aku dah lama tak tengok kan. Ikutkanlah, aku boleh cakap. Bukan aku nak kata apa yang aku cakap tu tipu. Tak. Tapi aku berjaya manipulatekan orang untuk dia orang klik video that tu. Video. Itu teknik sebenarnya. Faham. Tapi kalau ikutkan, memang semua kita punya, macam mana cakap, semua YouTuber pun buat benda sama. Buat benda sama. Teknik yang sama. Dia tarikan dia tu, clickbait dia tu. Memang perlu ada dalam video kan sebenarnya. Tapi korang kat luar sana, jangan pula korang buat clickbait lepas tu video korang tu korang maksudkan dengan clickbait tu. Tu pun satu hal. Faham. Contohnya konten tu, jangan kau ikut biji-biji clickbait. Prank tarik tuduh. So dia buat benda yang sama. Macam tu kan, tarik serban. Contoh benda-benda macam tu. Walau kalau katalah clickbait taik tudung, tapi komedi sebenarnya komedi hafal 15 juz tu. Lebih kurang. Makin berat ni. Yalah, katalah clickbait 15 hari kata. Minta dana 40,000. Tapi dapat. Dah ada masalahnya, siapa yang tolong? Weh, makin berat ni. Aku ingat kita boleh relax dulu kejap. Bahaya ni. Aku ingat kita sambung untuk Cina Islam. Oi, bukan. Dah. Untuk famous. Aku ingat aku yang kena kan. Okay, kita bertemu kembali untuk segmen yang seterusnya. Zikir. Nampak? Tersasul. Zikir. Nampak? Dia berzikir pula. Zikir pun gitu. Kita sambung balik untuk segmen yang seterusnya setelah berehat. Rehat sekejap. Dah bercakap-cakap banyak ni. Penat. Ya, betul-betul. Okay, jadi kita akan kembali untuk bercakap tentang isu RM40,000 yang dah dapat dana. Bukan. Tapi tadi, aku nak sambung pasal thumbnail tadi tu. Thumbnail yang hajat menipu orang ni. Sebab kata clickbait tu. Okey. Aku rasa clickbait tu memang semua pakai dalam kata video. Even yang buat artikel dekat Facebook. Kadang dia punya tajuk memang clickbait tapi pada aku tak ada benda pun. Dia sebab apa? Sebab orang Malaysia ni dia suka benda-benda tiga tadi aku sebut. Dia suka benda macam tu. So sebab tu orang buat clickbait, tapi macam bagi aku, buat clickbait apa biar berkaitan dengan konten tu juga. At least ada sikit. Jangan sebab kadang aku tengok ada yang buat clickbait, tapi bila tengok konten dalam tak ada langsung berkaitan dengan clickbait tu. Itu pun aku nak buat. So itu pun satu. Yang satu lagi macam Acak cakap dia, jangan follow pula. Janganlah lu sebendul pergi follow betul-betul clickbait tu. Dia cakap. Aku cakap. Dia yang cakap. Tapi kau tak takut ke sekejap buat clickbait-clickbait tu? Takut orang cerita pasal benda tu, soalan yang seterusnya. Aku dah tanya ayam tu, pun best kat ni. Kau pernah kena kecam? Takkanlah, tak pernah. Okey. Macam mana kau berhadapan dengan kecaman tu? Itu soalan dia. Dari tadi aku fikir. Okey. Macam mana aku hadap kecam ini berbalik kepada tadi macam dia cakap kan, dia mengidolakan aku whatever is it kan. Tapi aku ada pegang satu perkataan dia yang dia pernah cakap dengan aku. Orang datang kalau nak bagi, kalau dia datang untuk menang, biarkan dia menang. Tapi kalau dia datang untuk bincang, mari kita berbincang. Aku macam tu. Dia pernah cakap dengan aku, serius. Jack, betul lah. Kau pernah cakap dengan aku kan? Jack, tak pernah cakap macam tu dengan aku tau. Apa sahaja yang kau dah cakap? Sebab kita selalu buat benda-benda ilmiah. Habis aku tak ilmiah.
Kau tarik dari aku sekarang. Tak nak. Dah dua kali dia cuba ni. Ah, tak ada lah, tak ada. Tapi serius, dia pernah cakap macam tu dengan aku. Okay. And aku macam, kalau kau tanya yang mana kenal rapat dengan aku, aku orang bukan nak kata pergi mampus sangat. Of course lah, kita ada hati, ada perasaan kan. Kadang-kadang terkesan juga. Yes, yes. Takkanlah kita macam, alah, kita buat donor, mulut cakap macam tu lah. Hati mesti rasa kan. Tapi bagi aku, diorang ni pun perlu sebenarnya. Untuk hadir dalam, yalah, sebenarnya kadang-kadang kekecaman dia ni untuk kita improve kita. Betul, betul. Dia macam aku, bagi aku lah, satu perkataan kecam ni is back to us untuk kita refleksi dia balik. Okay. Kalau kata kan, okay, ini aku disclaimer awal, bukan nak kata apa kan. Somehow ada orang yang bila kena kecam, dia akan macam like, bapak dia asal ni orang asyik kecam aku je kan. Asyik cari salah aku je kan. That's why lah, kau manusia, Mat. Bukan orang kata orang cari salah kau. Kadang-kadang, kita sih tak perasan apa salah kita. Kan, kita ni hanya manusia yang berusaha. Kan, orang nak tegur, yalah, of course lah orang cakap, tegur ada cara, whatever is it kan. Tapi, yalah, macam aku cakap, rumah lain-lain, pelajaran, budi bahasa pun lain-lain kan. Apa lagi kita nak, kau dah masuk dalam bidang content creator ni, tak kena kecam, kau punya privacy hilang, privacy kau hilang, itu syarat-syarat ni lah. Benda yang kau kena hadap. Kau kena korbankan, kau kena hadap. So kalau kau tanya aku macam mana aku hadap kecaman, bagi aku, aku tak ada jawapan. Tapi aku macam kau lah, aku ambil apa yang kau cakap. Macam mana, bagi salah satu contoh, macam mana kau respon? Oh, respon. Macam mana kau respon dengan benda tu? Contoh, ada orang komen. Sebab semalam, aku pun buat homework kan. Semalam aku tengok beberapa video dia. So aku tengok, aku baca komen kan. Ada jumpa tapi aku lupa pula nak screenshot. Aku lupa apa dia cakap. Aku balas tak? Aku tak, aku tak balas. Dalam video ni yang apa, Rizman Kuzaimi, apa nama? Ada dalam video tu. Abandon. Sebab dia cakap kau asyik potong dia cerita. Oh, yang itu. Banyak menyampur tu kan. Tapi bagi aku benda tu betul. Maksudnya bila orang cakap macam tu, daripada Bell lagi, daripada siapa yang tengok aku, aku pernah buat video dengan Bell which is our, jangan tarik tangan sendiri. Astaghfirullahaladzim. Tak ada orang tarik kan? Tak ada orang tarik. Tak ada orang tarik. Kau memang setiap podcast buang angin ke? Kau buat apa? Lemon. Okay. Tadi cerita pasal apa? Abang Don. Masa dengar. Dah cukup. Aku takut aku lupa. Siapa yang melawan cakap aku tarik. Kau duduk sini aja. Aku tarik. Apa tadi? Abang Don. Pasal Bell. Aku banyak mencelah. Maksudnya, mungkinlah aku tak tahu lagi macam mana nak ada guest punya way. Somehow kita bila dah selalu sangat bercakap seorang, dan bila ada artis bercakap, kita rasa seronok nak buat dengan dia sebenarnya kan. And then kita dalam, aku rasa aku dah cukup kawal lah. But another day, kalau orang masih lagi nampak yang aku tak buat benda yang tu, aku rasa macam lah. So lepas ni aku ada guest, aku diam je. Maknanya Acap ambil kecaman-kecaman ataupun komen-komen yang boleh kita kata kecam lah kan. Dia ambil benda tu sebagai side positif. Tapi bagi aku, masa apa yang Jack nampak tu, itu bukan label kecam lah bagi aku. Dia lebih label tegur lah kot. Sebab ayat dia tu kau hajar orang. Daripada segi cakap dia kan. Ayat tu kau hajar orang. Cara dia menegur pada aku. Sebab aku jumpa yang itu paling teruk lah. Aku jumpa. Aku tak ada lah tengok semua. Video dia dah banyak siang. Aku nak tengok orang tadi cakap. Ini semalam pun aku 3 pagi Mat baru tidur. Tapi aku rasa kan, kalau yang kecam-kecam ni kan. Cuma aku nak ingatkan lah. Oi, dia pula tahir. Betul. Lepas tu. Aku rasa kita yang sebagai content creator ni, kita bukannya tak nak balas tau. Kita boleh balas sebab fikir balik, kalau orang boleh kecam kita, kita boleh je buat apa punya yang kita nak kan. Memandangkan kita ada pengaruh. Betul tak? Tapi kita pilih untuk tak ambil. Betul. Cuma jangan sampai kita ambil lah. Sebab mungkin boleh akan jadi lebih teruk. Yes. Sebab dan pada aku kan, orang-orang macam ni yang datang untuk menegur kita whatever is it kan. Okay, aku ada satu, aku okay orang nak tegur, orang nak kecam whatever is it kan. Tapi aku tak suka. Asyik terasa je ni. Aku rasa baik aku keluar dulu. Aku tak suka, aku tak gemar apabila ada comparison. Aku tak minat. Aku sorry to say lah, bukan aku nak cakap aku tak boleh ditegur. Boleh. Aku terima, Mat. Aku terima aku ditegur. Aku terima yang aku ni ada cacat, ada celah dia. Tapi aku tak suka comparison, which is okay, contoh yang aku bagi. Bang, awak punya penyampaian ni tak best lah, tak macam Jack.
And then why you come here, man? Betul, betul. Aku rasa macam benda tu make sense. Ha, aku rasa macam okay, memang betul dia akan lebih bagus pada aku. And ada another side yang mungkin aku lebih bagus pada dia, tapi aku tak bagus dekat. Faham tak? Faham maksud aku? Mesti kau ada lebih dekat aku, aku ada kurang dekat kau. Benda tu biasa kan? Tapi kenapa orang macam ni nak kena aku agak triggered dengan komen macam okay, Jack lebih bagus. Okay. And then why you been here? Lepas tu okay, dah tahu aku tak best, just ciao je lah kan. Okay. Tapi okey lah, dia ada PC, dia ada data, dia nak tekan, dia punya pasal lah. Ha, itu sebab je aku. Sebab tu lah awak cakap, kalau ada benda yang tak baik untuk kau cakap, lebih baik kau diam. Yes, betul. Contohnya benda yang tak perlu kau cakap, macam yang cakap kat tadi tu. Benda tu tak perlu, so then kau diam je lah. So, banyak lagi benda komen yang kau boleh komen pun kan. Yes, contohnya, yes. Cap, bila nak putih? Babi ku. Sini kau ajar. Kau tak tanya aku, Cap, bila nak balik? Kau pun gelap ke? Aku punya tepukan je, mic aku jatuh dalam. Itu contoh. Tepukan chat aku dengan kau punya soalan ni. Betul tak? Betul. Benda yang tak perlu kau cakap, kalau contoh comparison macam tu, tak perlu letak. Pasal aku tak suka ada komen-komen yang menyamakan pula. Macam tadi kan, dia compare ni lebih bagus. Okey lah. Mungkin aku boleh belajar apa yang dia bagus kan. Aku tak suka ada komen-komen yang, Cap, muka awak macam DJ Melaka FM. Aku tak minat benda tu. Aku tahu nanti bisa dekat komen ni. Mesti dekat komen ni. Acap dengan putera tu ada adik ke? Aku dah cakap dah. Tak payah je. Tadi sebelum kau datang, aku buat live TikTok. Dia ingat, apa Acap sampai Aboy mana Aboy? Mesti ada punya. Siapa komen macam tu, ketiak korang hitam eh. Aku tak kira. Siapa komen itu kecek kau hitam? Allah, asal gini sangat ke muka sama aku? Kalau pandai letak, Acap Anwar. Acap Anwar, putera Anwar. Tapi, ada satu komen tu kan. Dia cakap, yang kau punya buat question tu. Ada yang cakap, apa, dia panggil nama bapak kau, dia panggil kau tu. Macam Anwar, aku, macam mana aku, nak buat review? aku nak marah, tapi bila dah ramai buat macam itu, dah ramai tegur macam tu kan. Anwar kan. Mungkin dia tak faham. Kelakor! Tak, sebab mungkin dia tak tahu. Mungkin dia tak tahu. Sebab mula-mula aku pun mula-mula kena Aboy. Aku ingat nama dia memang penuh. Putera Anwar bin. Aku tak tahu rupanya. Putera bin Anwar. Sinilah, aku bagitahu lah semua orang lah. Nama penuh aku sebenarnya lain je. Himsak Putera bin Saipul Anwar. Aku tahu nama penuh dia kot. Ini lain. Anwar tu nama bapak aku. Ambil, take note ni semua. Kalau kau panggil dia Sak pun okey. Tapi bukan S-U-C-K lah. Bukan lah. S-A-K lah. S-A-K lah. Kalau tanya bang, kenapa nama Himsak? Mana betul kau tanya mak aku lah. Betul? Kau time tu kau beranak time waktu imsak? Time bulan puasa? Kan? Tak, memang betul. Aku rasa lah, nampak. Cuma aku tak tahu kenapa imsak lah kalau kau tanya kan. Mungkin dah, ni bukan pasal. Baik. Nak call mak kau dulu lah? Tak payah. Kau mak aku jawab. Mak aku lain jap. Okey. Kita teruskan lah. Betul, minum ketum je. Anak mandi jap. Okey. Aku ada satu benda lah. Mana nak acak dah point benda tu. Aku... Tak adalah kata, aku tak pernah jumpa lah komen macam tu yang membandingkan. Okay. Tapi aku tak suka. Sebab setiap orang, setiap content creator tu, dia ada kelebihan masing-masing. Yes. Contoh Acap ada kelebihan dia, Abu ada kelebihan dia. Siapa lagi lah? Ayam dan sebagainya. Ayam, balau, everyone akan ada kelebihan dia. Salah. Aku tengah bercerita ni tau. Aku tengok video. Bagilah aku channel. Okey. Cakap. Okey. Yalah. Aku dah berair mata tu. So, jangan banding-banding kan. Cumanya macam, contoh, orang tu dia ada kelebihan tu. So, kau appreciate dia punya kelebihan. Betul. Dan kau boleh tegur kelemahan. Tapi jangan membandingkan. Sebab setiap orang tak sama. Nak request boleh. Nak request something more. Yes, boleh. Tapi jangan bandingkan. Sebab contoh, ibarat selalunya perempuan lah macam, ataupun jangan Jack. Bukan perempuan, aku tak sebut perempuan. Kau dah cocok tadi. Kau cocok lagi kenapa? Tadi dah cocok. Ini dah boleh minum. Yang kau pergi cocok. Sama. Okey. Tak, kau cakap pasal perempuan. Aku tetap. Okey. So, contoh Acap cakap dengan aku. Okay, Jack, kau tak ajar Aboy lah. Aboy kelakau. Faham tak? Aku pun akan rasa macam, Aboy kelakau tu. Aboy yang kelakau dan aku sebab tau panggil dia. Okay. Kelakau dia ni. So, kat situ, aku tak adalah kata aku terasa sebab aku jenis redor je apa nak cakap. Tapi,
a certain wang, dia akan rasa macam, faham tak? Benda tu membuatkan wang tu down. Faham tak? So jangan membandingkan sebab kau appreciate dia punya kelebihan. Yes. Tu lah maksud aku, tu je aku point yang nak cakap. Yalah, maksudnya kalau dia nak kita, aku faham somehow dia kata kita orang bagi tahu macam ni sebab anak abang belajar something daripada dia. Betul. Kan? Aku tak kata benda tu salah. Kan? Macam contoh kan, dia kelakar, mungkin aku tak pandai sangat nak joking when I'm talking, kan, macam tu. Tapi dia reti. So aku belajar daripada dia benda macam tu kan. But janganlah sampai, macam aku cakap lah kan, dia dengan usaha dia, biarkan dia. Aku dengan usaha aku, appreciate lah. Appreciate lah, itu penting lah. Aku percaya setiap seorang daripada kita kan, tak terkecuali dengan korang yang tengah tengok sekarang ni, kita ada uniknya kita masing-masing. Betul? Kita ada uniknya kita masing-masing. Betul? Cara kau komen, cara kau kecam, cara kau bagi pendapat kau. Cara mungkin, kau buat fake account. Betul? Mungkin lain. Kan? Itu cara engkau. Dan kita semua ni pun ada cara kita masing-masing. Sebab tu aku cakap kita ni masing-masing unik. Dan kita tak boleh samalah. Tak mungkin pun sama. Mustahil kita sama. Kan? Kalaulah katakan diorang ni sama, yang dua kat belakang ni dah ada ganti dia. Betul? Okay, faham. Yang ni lah, yang ni tak tahu lah. Ni. Siapa? Siapa apa eh? Bukan. Betul lah, kita semua ni unik lah kan. Jadi kita kena terima lah benda tu. Tapi bukan aku cakap korang punya pandangan tu tak betul. Betul. Tapi ada cara dia untuk menyampaikan benda tu. Senang cerita lah, kita beli colour pensel pun ada colour lain-lain. Betul. Kalau colour pensel buka semua hitam tak koyak. Contoh lah. So belajar untuk kan? Belajar untuk appreciate the diversity. Tu penting. Dia kepelbagaian. Kelab bola kan, diversity. Bukan. Bukan Manchester City kot yang tu. Okey. Eh, tapi kita nak, aku nak keluar sikit lah. Daripada kita keluar daripada kita punya topik video. Sebab aku nak tahu something. Walaupun aku selalu lepak ngacak apa semua kan. Aku rasa penonton pun nak tahu. Kalau kau tak buat video, apa yang kau buat? Maksudnya bukanlah. Okey, dia dua soalan saya cerita. Katakanlah kalau kau tak buat YouTube, contohlah, kau akan buat apa? Kerja apa? Kerja yang kau buat. Itu satu. Keduanya, sekarang memang kau dah buat YouTube, tapi takkan hari-hari kau buat tu. Betul? So time kau cuti, apa hobi atau apa benda lain yang kau buat? Soalan yang pertama. Aku tu. First kalau aku bukan YouTuber, siapakah aku? Okey, aku DJ Melaka FM. Kacau ni. Dah ada saingan tu. Kacau ni. Oh ya. Memang setiap kali dia kalau ajak aku akan terima sebab aku nak tunjuk kat bos dia. Patutlah itu aku ajak dia jadi guest dia. Okey boleh, tak ada masalah. Tak ada bila, berapa tak ada. Okey, strategi tu. Patutlah. Tak ada. Kalau aku bukan YouTuber kan. Mungkin aku jadi buat DJ yang lagi suara yang kita buka kosong tu tutup balik. Tutup balik ah. Mana input aku tadi? Oh, dia nombor bos aku. Ada juga. Okey, kalau aku bukan YouTuber, mungkin aku menyambung legasi ayah aku kot. Maksudnya dia ada bisnes dia sekarang. Ayah aku ada bisnes dia sekarang. Bisnes Canopy, Kemau, Kawin, whatever. Mungkin aku akan follow dia untuk menyambung legasi lah. And sebab orang tua kita makin tua. So kita sebagai penyambung dia lah. Kalau bukan. So soalan kedua tadi, apa aku sekarang, buat? Sekarang kau dah jadi YouTuber. So apa kau buat bila kau tak buat video? Maksudnya time kau cuti? Tidur tu. Tidur itu je. Sebab aku Isnin sampai Sabtu, memang hidup aku dengan video, dengan PC, dengan outstation ni lagi, kan? Tuan memang kalau sekarang aku tengok kejap-kejap jalan tu. KL dengan aku dah macam duyung dengan MP ya aku buat sekarang. Ui. Bukan nak kata apa tapi alhamdulillah lah kan. Banyak. Saya mirror patah. Cerita. Itu lain. Itu lain. Saya mirror kereta dia patah. Sebelah. Tolong siapa-siapa yang langgar acap munculkan diri kau sekarang. Tak, sila bertanggungjawab sikit. Mengakulah, mengakulah. Tolonglah. Abang kereta tu, baru. Wah, makin banyak aku. Pasal apa? Aku rasa aku banyak berehat dengan keluarga. Dengan family lah. Sebab aku orangnya, aku boleh cakap aku family man lah. Boy, aku family man yang aku tahu Ahad aku nak ada kat rumah. And aku akan buat something lah. Of course mungkin nak ajak diorang pergi makan ke, tengok wayang ke. Aku macam tu. Itu aku rehat aku lah. Meluangkan masa keluarga. Macam Jack tak ada. Jack tak ada. Jack sejak dia jadi YouTuber, YouTube je.
Kau tengok story dia. Betul ke tu? Ambil mood jap sebelum buat video. Hi, we come so long again. Oh, dah tahu dah. Ini nak cerita pasal punk je. Aku tengok video-video punk. Okay. Eh, ada lagi yang terbaru. Aku duduk luar, parking tepi jalan, mata-mata untuk tidur. Aku tengok semalam. Duduk luar, parking tepi jalan, mata-mata untuk tidur. Dahsyat lah. Macam mana dia? That's why orang cakap lain orang lain unik dia. Ni unik sangat. Aduh. Tak, tapi betul tu. Aku tak sebab aku jadi tiba-tiba masuk cerita. Boleh kan cerita? Boleh, boleh. Silakan. Aku jadi macam tu sebab macam aku ada explain dalam story. Aku suka moment macam kadang kalau kita pergi jalan jauh, contoh pergi Penang. Okay. Aku suka jalan-jalan Penang, tapi aku suka moment contoh kat R&R kan. Tiba berhenti. Macam penat. Penat tidur dalam kereta tu mandi, waktu bangun pagi, mandi kan R&R tu sambung jalan. Kau suka macam tu. Aku suka benda tu. Dia suka kecabaran tu. Cabaran, kesusahan. Masalahnya tak mencabar tu. Lepak R&R tak mencabar. Taklah, kesusahan lah. Okay. So, aku macam ni tau. Aku tidur, tidur kadang kalau kawan-kawan aku yang rapat aku memang dah tahu ada aku tidur kat medicing, pakai tidur. Satu cerita aku ada cerita, Tapi semalam dia mandi kat R&R mana? Tak tahu. Ni aku nak share satu cerita lah, paling kelakar lah sepanjang aku tidur dalam kereta. Aku ada share dengan story semalam. Aku nak tidur kat Tesco Ching ni. Aku nak tidur kan. Tapi masa tu sebab panas. Biasanya aku tidur aku akan buka tingkap. Aku takkan buka apa hidup enjin, aku takkan on aircon. Dahsyat. Tapi hari tu aku panas tau, panas gila. So aku macam parking bawah, aku on aircon jap atau tidur. Tidur tapi aku boleh bantai lama pula tidur. Sekali aku bangun ya, Tesco dah buka. Tak, keliling aku penuh wang ni. Penuh gila wang, anti Cina semua kan. Ingat kau dah mati. Dia ingat aku dah mati. Ada satu brother tu dah siap bawa pembaris panjang lah ni nak kopik kan aku punya pintu. Lepas aku terus terbangun tau. Aku terus buka tingkap. Bang, apa hal ni? Apa? Kau okey tak? Kau okey? Dia cakap, okey bang. Kata tengah tidur. Dia cakap, apa? Anti ni ingat kau dah pingsan dalam ni kan? Kita orang macam, alamak. Sejak tu, aku teruskan juga habit tu. Tapi aku tak buka aircon lah. Bahaya, takut orang fikir lain. Tapi benda-benda macam tu, bagus lah, prihatin. Rakyat Malaysia ni prihatin. Okay. Jadi kalau korang yang followers jab apa semua kan, kalau nampak dia tidur, kalau korang jalan-jalan, tengok tepi jalan ada Saga Mega, check. Mana tahu dia jab. Boleh selfie. Jangan kejutkan dia. Jab dengan tidur. Jab dengan tidur guys. Tapi main area-area ceng lah guys. Tak kisah ni sebab aku pernah tidur kat MP. Kat Taman Sari punya parking. Aku tengok je lah Saga Mega kalau dia jumpa. Kan? Wih, berat lah dia ni. Lain macam dia ni. Aku kena tengok taman aku kalau aku balik ni. Saga Mega tiba-tiba pagi kan? Okay. Last sebelum kita nak closing lah. Okay, ada satu question lagi. Yang aku dah lama nak tanya daripada kau kerja wayang lagi. Ni sebenarnya kaitan dengan wayang. Pernah tak? Ni macam tak ada kaitan tau. Tapi aku nak tanya kat Gimang Post. Pernah tak dalam wayang tu, contoh tengah tengok wayang kan, tiba-tiba ada something happen. Contoh kau jaga wayang tu, so Aboy tengok, tiba Aboy buat hal, tiba dia gaduh dengan awet dia ke, dia buat something sampai tayangan tu terpaksa dihentikan. Pernah tak berlaku? Oh, tak pernah lagi lah. Ataupun orang-orang lain ke, cawangan lain, pernah ke berlaku benda-benda macam tu? Aku tak sure cawangan lain macam mana, but kalau based on aku punya experience, kalau kata sampai hentikan tayangan tu, tak ada. Tak ada lah. Sebab, tapi kalau contoh ada orang buat hal, okay, aku ambil satu pendekatan lah. Aku pernah bekerja kat situ, ketika tu ada cerita hantu dan orang kena rasuk. Okay. Oh, memang betul lah. Memang dia ada. Dekat sea tu, dan dia duduk kat tengah-tengah dunia kan. Tengah-tengah alam lah. And then, tengah tengok apa tu ada scene like mantra apa whatever kan. Dia menjerit tengah-tengah. Okay. And then of course lah, keliling tu panic whatever kan. Itu sebenarnya back to kita punya staff untuk menenangkan keadaan tu. Okay. First thing first, memang tarik budak-budak tu keluar lah. Oh, maknanya akan keluarkan dia. Tayangan akan jalan dia. Cuma kat situ mungkin dia akan mengganggu orang lain nak menengok. Orang lain yang tengok. Yang semua. Tapi biasa benda-benda tu luar kawal. Tapi kalau macam kau cakap tadi, gaduh dengan awek ke apa. Tak, tu contoh macam rasuk tu pun antara contoh lah. Maksudnya peristiwa lah. Kebanyakannya yang menimbulkan kekecohan. Benda-benda macam tu bagi aku, kalau luar daripada jangkauan kami, kami akan, orang kata biasa aku tengok staff akan handle it so well lah. Dan diorang akan percepatkan benda tu keluarkan cepat. And then diorang boleh sambung tayang. Dia tak ada sampai tahap kena tutup, kena refund balik. Belum pernah. Kecuali kalau tengok tiba-tiba wayang tu padam. Itu lain lah. Itu technical lah. Macam tu je. Tapi tak pernah ada lagi lah yang dahsyat-dahsyat. Itu kekecohan tau.
Yang berasmara dalam tu pernah nampak? Aku pernah tangkap lah. Pernah tangkap? Oh, pernah tangkap. Ya, apa cerita je yang tu? Oh, waktu tu aku dengan kawan aku sebenarnya, dua orang. Show malam. 11 lebih macam tu. Aku bukan kerja dekat bahagian jaga wayang pun. Kan aku popcorn kan? Tapi kerja aku dah habis. Aku mengayau lah waktu tu. Lepas tu aku dengan member aku. And dia ni macam tak berani sangat. Tapi aku dah nampak lah yang perempuan tu angguk. Tak mana kat dalam wayang? Dalam wayang lah. Kat dalam cerita lah. Lagu-lagu MK keluar kan. Tak susu, tak cucu. Lepas tu aku memang dah nampak lah dia yang tunjuk aku. Sebab aku masuk kemudian dia dah dekat dalam tu. So dia macam contoh lah kan. Tapi daripada atas tu memang macam aku cakap lah, dalam wayang ni apa angle je orang tak nampak. Betul. Dia orang punya staff tu kalau diri kat atas tu semua benda semua boleh nampak. Okay. Belum lagi yang kat atas tu. Dan dekat projektor tu lagi lah semua benda dia nampak. Belum lagi yang kat atas. Oh, makin atas tu. Oh, Allahuakbar. La ilaha illallah. Okey. Lepas tu waktu tu kita orang dikir tu. Kita orang takkan pergi sebelum dia start. Kita orang akan pergi time dia start. Oh. Time dia angguk. Time dia angguk lah. aku pergi masa angguk yang kedua. Dia dah angguk, dia naik. Okay, dia buat steady kan, line clear. Oh, angguk sekali naik? Tak adalah sekali. Maksudnya satu round tu dah settle lah. Per session lah. Dia tahu celup, sap, angkat. Oh, teguk sangat tau. Lepas tu, dia dah naik kali. Kali kedua tu, kita orang dah expect lah dia akan turun. Sebab lelaki tu masih lagi dalam position yang bersedia. Kan? Kita dalam situasi bersedia. Okay. So, kita nampak rumah tu dah bengkok badan dia. Aku turun lah. Aku turun daripada tepi tu. So, aku tak tahulah. Mungkin tengah sedap kan. So, mungkin dia tak perasan. Dia dalam dunia dia. Dia tengah dalam dia punya multiverse. Dia punya ni sendiri. Aku pun turun ke bawah. And aku pun dah sampai betul-betul tepi. Boleh cakap lah kalau kursi kita ni. Aku kat sini lah. Okay. Dia tetap tak perasan? Tak perasan. Dia punya kursi kat tengah ni. Sini kosong. Aku kat situ lah. Tak perasan lah. Member aku ni dah turun daripada row by row. Tapi dah masuk sampai ke belakang dia. So maknanya, okay, sekarang kata dia di sini dengan makwa dia. Member aku sini. Aku sini. Dia celup dua kali, buka lampu. Jam kawan tu. Kau nak cakap apa? Kau nak cakap apa kan? Keluar. Wah, wahara lah. Oh, tak jadi angguk lah. Tentu dah geleng lah. Aduh. Lepas tu dia keluar, dia kita bawa keluar. Of course lah, Melayu tu yang Melayu kan, makan tudung, whatever kan, kena buat keluar. And yang sedihnya, budak tu 17, lelaki. Perempuan tu 22. Ui! Macam kau jackpot bang kan? Kau pandai pilih bang kan? Tapi bila dah bercakap semua, kalau perempuan tu bawah umur, ataupun lebih muda, kita orang akan torture dia untuk kita call family whatever. Tapi dia lagi tua dengan dia. And dia sebaya aku mat, perempuan tu. Dia dah susah sikit situ. Okay. Apa langkah terakhir, kita halau je lah. Keluar daripada cinema tu. Kalau dia berkeras ke apa, kita akan bawa pergi management. Kita pun ada CCTV apa semua. Boleh tontonkan semula kalau awak nak. Benda-benda macam tu lah. Tapi bodoh lah kalau dia berkeras kan. Biasanya dia macam tu, dia minta maaf apa semua. Kita orang halau je lah keluar. Sebab bukan nak kata apa yang dia buat tu privacy, whatever, what the fuck is, apa benda dekat. Ini privacy kami kan, kalau kata dia nak berkeras. Tapi still salah buat benda tu dekat halayak umum. Lepas tu Islam dan sebagainya. Macam tu lah. Okay, faham. Tolong labu modal sikit lah. Man, okay lah tu. Okay. Okay lah. Tolong labu modal lah. Apa? Dah. Kau ni. Tapi aku tak mengiyakan lah benda tu. Tidak. Aku tak mengiyakan okay, benda tu. Cerita pasal tu selalu macam kuat apa. Nak cerita, tak bercerita lagi mampus. Selalu, aku first time, bukan kata first time. Angguk. Selalu. Bukan. Dia angguk. Bukan. Tak, Zoy. Bukan, selalu aku jarang dengar orang buat dekat JSC ke. Jadi selalu yang aku dengar. MBO. Bukan. Hey. Bukan. Dekat betul? Ni, Fajar. Allahuakbar. Sebab aku selalu macam, apa lah tiba-tiba tengok cerita Hindustan, wayang lah tu kan. Aku macam. Lepas tu rupanya member aku cerita macam nak angguk pun punya. Aku cakap, aku macam boleh macam. Bagi aku tu budak-budak punya, bukan nak kata apa lah Jack, tapi macam kau cakap boy, bermodal lah sikit. Benda tu memang salah kan. Modal lah sikit. Fikir sendiri lah, fikir sendiri. Dia salah lah. Janganlah, jangan kacau tempat orang. Berpandang kau lah. Dia kalau boleh jangan sampai kau sakit dapat
Malu dapat. Malu dapat. Kita bukan nak mengiyakan maksiat. Bukan. Ini masing-masing punya ni kan. Tapi kalau boleh jangan buat lah. Ada modal ke tak ada, tak ada modal. Kata Aboy tu, maksud dia modal bukan pergi check-in. Tu, pergi kahwinkan dengan perempuan tu. Betul. Betul. Kan? Ada kamu. Okay, alright. Okay. Sebelum kita nak menutupkan ni, okey, jap. Aku nak bagi, aku nak bagilah, aku nak kau bagi satu pesanan kepada YouTuber. Okay. Aku tak kisah yang baru ke atau yang dah lama. Tapi dah lama buat tapi tak jadi. Oh. Okey. Apa yang kau nak pesan dekat YouTuber ni? Aku tak nak fokus pada yang baru. Yang dah lama buat tapi tak jadi. Yang baru and yang dah lama buat tapi tak jadi macam. Okay. Orang kata apa, buat-buat tak hit pun. Okey, okey, okey. Pada aku lah kan, berhentilah. Bukan macam gitu jap. Bukan. Selalu kita bagi semangat. Bagi semangat. Tak, teman tadi aku ni jujur sangat. Aku terlalu mengatakan. Aku suruh berhenti tu kalau yang macam buat balas tak jadi. Okey, okey, macam ni. Tak ada gua yang berhenti tu, gua semua gua. Aku sebenarnya suka dengan orang yang berusaha. Sebab dia orang percaya setiap usaha tu akan ada hasil. Itu pada akulah. Tapi kunci dia tetap konsisten. Aku percaya, okey, bukan nak kata bukan nak kata apa kan. Tapi aku percaya orang yang mungkin tak jadi sampai hari ni sebab ada dua. Tuhan takkan bagi kau kalau tak sampai waktu yang betul. Okay, faham. Kan? Kalau kau kata, aku dah usaha 7 tahun dah daripada umur aku 19. Sekarang aku dah 26, 27, tak jadi-jadi. Mungkin kalau kau lalui masa umur kau 21, 22, kau tak boleh handle. Kau tak boleh handle kan kecaman whatever is it sekarang. So bersyukur. Tuhan akan bagi waktu kau ready ya. Yes, betul. Yang kedua, usaha kau tak cukup ah. Bukan aku nak cakap, aku faham somehow kita usaha macam-macam. Kan? Kita usaha kita ini. Kita rasa kita dah buat yang terbaik. Yes, tapi kenapa tak dapat? Sebenarnya bukan kita tak buat, tapi belum cukup. Belum cukup. Itu dia, belum cukup. Dan satu lagi pada aku lah. Bila kita nak buat sesuatu ni, kita jangan malu bertanya, jangan malu belajar. Jangan ego. Jangan ego. Macam betul. Kita kan. Macam aku, Jeng, Boy. Kita orang selalu borak. Kan, kata macam ni. Dia ni, aku menyampah kalau borak dengan dia kan. Saya kecil lagi, bang. Saya siapa je. Geram lah aku. Humble bukan-bukan. Nampak aku. Kan? Kalau kecil tak famous. Kan? Alah, nasib lah. Tapi betul, Boy. Maksudnya kita orang bertiga pun. Macam Jack sampai tadi, daripada awal dia cakap kan. Mengidola ke whatever easy kan. Aku sebagai ni, kita orang macam. Benda tu tak ada kan. Isya ada kan. Bagi aku benda tu sharing. Kan? Somehow, bila kau buat sorang-sorang. And then kau tak ada. Bercampur dengan ni, bercampur dengan ni. Lepas tu kau jalan, kau fikiran tak terbuka lah. Kau stres sendiri kan. Benda ni akan memanjangkan lagi journey kau lah sebenarnya. Itu je lah. Bagi aku kau kena banyakkan exposure. Kalau belum lagi, bukan maksudnya tiada. Usaha lebih sikit. Yes, jangan berhenti sebelum kita sampai. Tapi kalau dah sampai, jangan berhenti untuk bertahan. Itu kita kena. Somehow kan, orang terlalu kejam untuk dia sampai tau. Tapi bila dah sampai, dia tak tahu nak buat apa. Betul? Itu sama dengan aku. Dulu. Dulu aku dah sampai, betul aku macam, alamak apa aku nak buat ni. Itu. Kan? Macam aku selalu cakap kau apa, Boy? Nak pergi, nak naik, senang. Nak tahan. Nak bertahan, susah. Benda-benda tu susah. Acap ada juga cakap dengan aku macam ni. Sekarang ni, banyak content creator yang muncul. Macam cendawan tumbuh. Betul. Betul lah, Acap? Betul. Tak mustahil juga korang mungkin akan jadi salah seorang daripada itu kan. Cendawan tu, yep. Banyak cendawan tumbuh sekarang ni kita tengok. Tapi at the end of the day, hanya satu cendawan yang bagus saja orang akan cari. Betul. Yes. Dan melalui cerita Acap jugalah untuk korang yang mungkin masih lagi tak sampai di mana target-target korang sekarang ni. Usaha lebih sikit lagi. Usaha lebih sikit lagi. Biar kerja keras sikit sebab Allah bisa tegar biasa. Yes. Okay, last lah. Jangan kau tambah. Percaya. Yang pengalaman ni adalah cikgu terbaik kita. Kan? Betul. Somehow, senang kita naik, senang kita loss. Betul. Susah kita naik, lagi senang kita hargai apa yang kita buat. Betul. Yes. Itu je. Itu je. Betul. Kan? Hari ni kita betul-betul deep. Macam tu lah. Dah nak ending pun deep pun. Macam tu kan? Sebab segmen tadi aku banyak gelak. Ni dah kurang sikit beraya mata aku. Lepas tragedi angguk-angguk tadi tu, Eh, satu lagi je. Macam kau cakap kan, tak jadi kan. Ada juga orang yang dah buat. Buat. Tapi dia tak tahu direction di mana. Betul. Itu pun satu orang. Dia buat kan. Belum famous. Tapi dah ke sana, ke sini. Usaha tu bagus. Tapi pada aku, kita kena ada satu jati diri yang berpegang pada prinsip. Maksud aku bukan nak kata nak mengharapkan
seni memerhatikan apa seni ni kan tak ada limit. Kan? Kita boleh cuba apa yang kita boleh buat tapi kita kena sedar apa yang kita mampu dulu. Relax. Dia satu lagi macam part yang tu bagi aku kita ni manusia. Mana ada manusia yang sempurna and kau ada dua tangan ni, kau takkan boleh buat semua. Betul. So pilih satu yang mana kau terbaik dan kau go je lah dengan jalan tu. Yes. Sebab contoh, kau nak bercerita kat depan, kau nak pegang kamera, kau nak semua benda kau nak buat, mampus lah. Dalam ramai-ramai kita pernah dengar seorang ke, Samsung Yusof je boleh buat benda tu. Itu pun dia still ada staff. Mana boleh? P. Ramli pun koyak kalau buat seorang-seorang kan, betul tak? Okay, so kita, aku sebelum kita nak habis ni, satu je pesan aku, kalau nak buat apa-apa, niat tu yang paling penting. Jangan kejar glamour, jangan kejar duit, kita spreadkan apa yang bagus, apa yang boleh dicontohi. Jangan terlalu desperate untuk jadi ataupun cari populariti. Betul, betul, betul. Mungkin korang dengar benda ni klise ya, tapi yes. Bila korang masuk dalam bidang ni kau faham kan? Betul. Cubalah ambil sedikit daripada apa yang kita orang cakap ni untuk diamati dan difahami. Yes, betul. Okay, Jack. Silakan. Okay, guys. Aku rasa sampai sini je kita punya borak. Aku rasa kali ini pun nak sampai 1 jam kan ni. Tu lah. Terima kasih, Jack. Sabar. Aku belum habis lagi. Aku macam guest tu. Bagilah aku cakap. Okay. So, aku nak ucapkan terima kasih kepada Acap sebab sudi nak datang kita punya sembang kencang hari ni. Alhamdulillah. Actually Acap ni kali kedua. Dulu tahun 2019 aku punya sembang kencang pernah jemput dia juga. Setiap season ada. And then selain daripada terima kasih, aku nak ucapkan juga takziah sebenarnya. Pada pemergian nenek. Nenek aku Okay, so kita sama-samalah doakan nenek Acap, arwah nenek Acap, semoga ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Amin, insyaAllah. Okay guys, sampai sini je kita punya sembang kencang kali ni. Alright. And then korang jangan lupa untuk komen untuk next guest, korang nak aku jemput siapa. And then jangan lupa macam biasa lah, like, share, subscribe. Tu je kan? Yeah. Terima kasih semua. Aku dah jangan sebut benda. Terima kasih sekejap sebab kita orang pun nak pergi makan KFC ni. Dah bagi tahu. Alright. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Aku nak tidur dalam kereta je. Aku nak ikut. Jom. Ingat buka. Okay.